sekarang ada disebut hal ramai, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang beri jelek-jelekin Happy Losman. Ini ya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Ki Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Ki Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Di mana almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari punya langkah? Ngelarang pemberontakan. Almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari punya langkah. Ngelarang pemberontakan. Ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Sukanya membolak-balikkan fakta. Ini bagi saya penghinaan luar biasa. Kalau masih ada orang NU yang bela-belain mereka, keterlaluan. Ini harus diproses secara hukum. Ini menghina pahlawan nasional. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdiin tidak terima. Tunggu perhitungan kami. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bila ada Habib yang kurang ajar, ya kita katakan kurang ajar. Bila ada Habib yang membuat cerita rekayasa, ya kita katakan berdusta. Ya, tidak lantas pendustaan, tidak lantas kekurang ajaran menjadi mulia bila yang melakukannya adalah Habib. Itu poin pertama. Ini ada orang yang lagi viral, rame. Dia menyamakan antara Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia. Katanya sama. Hadratus Syekh juga bekerja sama dengan Belanda. Belanda itu luar biasa katanya. Ini apa-apaan? Ini jelas ya penghinaan kepada pahlawan negara. Kita harus tegas mengatakan itu. Nggak ada. Bahkan kita tahu sama-sama lah ya resolusi jihad. Kita tahu sama-sama pertempuran 10 November dipicu oleh siapa? Ya? Hubbul watan minal iman. Itu keluar dari siapa? Pada saat apa? Dan sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pahlawan mau disamakan dengan antek-antek Belanda, antek-antek penjajah. Gus Fuad itu sampai meneteskan air mata dan luar biasa nggak terimanya saudara, karena menyamakan ya Habib Utsman itu dengan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Yang jelas bila ada Habib yang membuat cerita rekayasa, ya kita katakan berdusta. Tidak lantas pendustaan, tidak lantas kekurangan ajaran menjadi mulia bila yang melakukannya adalah Habib. Itu poin pertama. Ini ada orang yang lagi viral, rame. Dia menyamakan antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia. Katanya sama. Berbeda banget saudara. Gak ada satu fatwa pun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk tidak melawan penjajah. Dan saya kira masyarakat sudah lihatlah, tonton coba filmnya Sang Kiai yang digambarkan di sana, bagaimana perjuangan Hadratus Syekh
Kiai Hasyim Asy'ari di dalam memerdekakan republik ini, melawan penjajah. Makanya sangat wajar sekaligus Mu'adz sampai meneteskan air mata, sampai emosi luar biasa bila disamakan antara Qadratu Zaid dengan Habib Utsman itu, Mufti Batavia itu, yang mendapatkan gaji dari Belanda itu. Ya Allah. Nih, kita lihat nih. Gus Mu'adz Pleret. Ada orang yang ngaku sebagai cucunya Habib Utsman Mufti Betawi yang mengatakan bahwa Qadratu Zaid Asy'ari juga kerjasama dengan
atau Bu perhitungan kamu? Merinding saya mendengarkannya. Nah, ya jelas. Anda jangan berharap mau menyamakan antara Hadrotus Syekh, ketokohan Hadrotus Syekh dengan Mufti Batavia. Hadrotus Syekh juga bekerja sama dengan Belanda. Belanda itu luar biasa katanya. Ini apa-apaan ini? Jelas ya penghinaan kepada pahlawan negara kita. Harus tegas mengatakan itu nggak ada. Bahkan kita tahu sama-sama lah ya, resolusi jihad kita tahu sama-sama. Pertempuran 10 November dipicu oleh siapa? Minal Iman itu keluar dari siapa? Pada saat apa? Dan sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pahlawan mau disamakan dengan antek-antek Belanda, antek-antek penjajah. Allahu Akbar, kita harus tegas mengatakan ini. Dianggap jasanya sama mungkin. Kan itu kan yang ingin diciptakan mereka itu ya, supaya dianggap bahwa kakek moyangnya juga berjasa penuh terhadap kemerdekaan ini. Padahal antek-antek Belanda jelas tuh. Banyaklah sejarawan yang membicarakan itu. Habib Utsman itu sengaja didatangkan. Kalau mau disamakan dengan Hadrotus Syekh ya Haji Hasyim Asy'ari, ini apa-apaan? Ini cerita pembodohan, cerita bohong, cerita dusta yang kita harus tegas mengatakannya. Cerita bohong, cerita dusta, cerita ngayal bahkan. Kata Gus Puad, kalaupun mau dilaporkan ya sudah layak dilaporkan, yang menghina. Ya, menghina pahlawan negara, seolah-olah berkhianat kepada negara ini. Kenapa? Karena kerjasama dengan penjajah. Nggak ada cerita Hadrotus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu bekerja sama berkhianat kepada bangsa ini, nggak ada. Ente jangan ngawur, Bib. Satu kali lagi, kalaupun ente Habib, tapi kalau berbuat cerita bohong, cerita ngayal, cerita dusta ya kita katakan itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.